Papua Buana Paksa. Merdeka. Apa kabar teman-teman? Kita berjumpa lagi. Sudah beberapa hari ini Sang Kolonel tidak ngonten. Jadi kita berjumpa lagi dengan channel Sang Kolonel. Karena sekarang saya ngelola 5 channel. Jadi ya ekstra umek, ekstra sibuk. Dan pagi ini sekarang ya sekitar 7:30 ini. Saya berada di dalam Sinuwun. Dalam Sinuwun Kolonel. Bersama istri saya sekarang udah seneng nih, nyiram-siram sudah nggak perlu ngangkat-ngangkat ember dari saluran irigasi, sekarang sudah langsung ini nyiram-nyiram ini tuh. Beliau udah bisa nyirami karena sumur saya sudah selesai, sudah ready, jadi bisa siram-siram langsung, airnya udah jernih, hanya 4 meter kawan dari musim kemarau ini. Jadi ya alhamdulillah ini baguslah buat kedepannya. Dan untuk kali ini saya mau unboxing, maupun unboxing saya sudah jalan betul-betul unboxing ya, membuka paket. Saya beli mesin potong rumput elektrik ya kan, ini dusnya ya, kalau saya tertarik nggak perlu pakai bensin, cukup pakai baterai, dan baterainya bisa di cas ulang ya. Jadi ini sudah saya rakit ya, sudah saya rakit di rumah penitian. Jadi sekarang tinggal mencoba saja, tapi nanti bisa saya perlihatkan bagian-bagiannya ya. Bentar saya lepas dulu. Nah teman-teman, ini sudah saya rakit, jadi bentuknya seperti ini. Ini pegangannya, sekaligus ini tempat baterai. Ya, ini tempat baterai. Kemudian ini pisaunya, motornya. Ini pelindung. Ya, ini pelindung. APR, Japan Technology, 13 volt. Ya. Kemudian ini bisa dipanjang pendekkan. Ya. Kemudian ya ini yang jelas bisa dilepas, jadi dapat 5 pisau plastik ya, dapat sparenya 5 pisau plastik. Nah, ini 4 tambah ini 5 ya, jadi cadangannya ada 4, kemudian ditambah 1 yang besi ini untuk membabat rumput-rumput yang kasar atau yang ada ranting-rantingnya ya. Sekarang saya nanti akan coba yang pakai plastik dulu ya, untuk rumput-rumput yang jinak. Ini baterainya dapat 2 kawan, dan bisa dicas. Ini baterainya ya kan, ini chargernya. Ya, kalau menurut petunjuk sih ngecasnya paling enggak 2-3 jam, tapi semalam saya hanya 1 jam. Mungkin sudah ada dari pabriknya sudah ada isinya ya, baterainya sudah ada arusnya, sehingga enggak lama kemudian ini ada indikator lampu pertama merah sampai kemudian menjadi hijau. Ya, jadi ada 2 baterai, dan ini murah kawan, hanya 650. Makanya saya tertarik. Mudah-mudahan cukup kuat ya. Dan ini sudah saya coba. Ya kan. Sekarang saya pendekin dulu ya, biar untuk ngeliatin. Nah, di sini ada tombol operasional di sini ya. Dua-duanya harus ditekan supaya bisa muter. 1 2 3. Nah, ya kan. Nah, katanya bisa dipakai untuk 2-3 jam, katanya, ya kan? Kata bukunya. Ini bukunya. Ya. Nah. Saya beli secara online dan COD, bayar di tempat. Yang jelas ini kalau lihat stiker-stikernya ini kayak tempelan, nggak tahu ini dia bilang Tab Japan Technology, tapi kayaknya kebuatan Cina ini. Serapa apa?
ya. Yang penting nanti kita buktikan kinerjanya. Oke teman-teman ya, kira-kira seperti itu. Ini baterainya mudah dilepas ya. Nah, baterainya sudah dilepas. Jadi ada dua, kalau sudah habis satu, satunya bisa dipasang lagi. Ya, cukup gini aja. Tek. Nah, tekan lagi. Nah. Oke, teman-teman, sekarang kita coba buktikan. Oh ya. Ada lagi ini untuk pegangan ya. Ini untuk pegangan. Untuk pegangan. Jadi kita pasang di tempat di mana nyaman di tangan kita. Ya, seperti ini. Ya. Nah. Tinggal nanti kita pegangnya di mana enaknya, mungkin begini. Ya, tinggal di skrup lagi. Mana tadi? Nah. Coba kebalik. Duh, oh pantesan lepas. Oke teman-teman, selanjutnya kita coba ya. Oke teman-teman, kita coba ya mesin potong rumput elektrik seperti apa hasilnya. Hati-hati kena batu ya. Iya, batu itu masalahnya. Jangan terlalu rendah. Woi. Jerawat-jerawat ini. Patah atau yang apanya? Ini patah. Oh, satu patah. Satu patah. Kena besi paling kan. Oh. Jadi harus pakai yang anu ini, yang besi aja. Wes, klik aja. Lumayan. Cuman masalahnya ini aja. Ini tadi dicoba. Mungkin karena kena batu atau apa. Langsung patah satu. Satu patah satu. Yang pisau plastik, jadi mau saya ganti yang pisau besi saja. Ini yang besi cuma satu, ini nggak ada cadangan ini. Ya patah. Kita ganti yang ini. Kalau dilihat dari putaran dan membabat rumputnya itu cukup kuat ini motornya. Terus yang itu tadi besi itu gunanya untuk apa? Ini loh, nggak tahu, nggak ada. Tak cari-cari nggak ada, ini nggak tahu yang buat mana. Gambarnya juga nggak jelas, nggak ada. Lanjutkan kawan, sekarang pakai besi kawan. Pakai besi. Jerawat-jerawat.
soalnya nih. Iya. Yang... lega-lega tuh yang soalnya. Kok muter. Ora datar. Iya, deketin deh. Musuhnya memang kerikil kawan, ya kerikil batu itu ya musuh. Musuh kasih pisaunya. Oke, percobaan cukup kawan, selanjutnya saya terusin, udah kepanjangan nanti ya. Oke, terus dukung channel Sang Kolonel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.